Resmi bercerai dengan Tamara Bleszinski tahun 2012 lalu, membuat model tampan Mike Lewis menyandang status duda keren. Meski hak asuh anak semata wayangnya jatuh ke tangan Tamara, tak serta-merta membuat Mike melupakan tanggung jawabnya. Alhasil, dikala ada waktu dan kesempatan, Kenzo Leon Bleszinski Lewis yang kini berusia 5 tahun kerap dibawanya dalam berbagai kegiatan. Kerja atau mau libur, aku harus bawa dia sendiri. Tapi itu sesuatu yang priceless untuk aku karena daddy son bonding time. Jadi daddy son bonding time itu sangat penting buat kita, buat aku juga. Itulah kenapa kita akrab sekali. Mungkin itulah kenapa kita hampir sama misalnya. Menginjak usia 5 tahun, rasa ingin tahu Kenzo terhadap banyak hal mulai berkembang. Hal itu mau tak mau membuat Mike harus siap mendampingi dan memberi penjelasan. I just have to get involved. Ya, gak boleh cuekin sih, harus benar-benar sih partisipasi dalam hidupnya mereka. Terus ya, bawa mereka ke mana-mana juga karena dia sekarang saatnya dia 5 tahun kan dia. Ya, ambil semua informasi, terus dia belajar, terus mau sekolah atau mau liburan, ya itu namanya anaknya, mereka tetap belajar dari apa yang mereka lihat. Tak selamanya memanjakan anak itu baik. Akibat selalu membiasakan diri bersama si buah hati, Kenzo kini terlihat manja dan ingin selalu diperhatikan jika ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Terus ya kalau aku lagi main laptop lah, lagi business email segala macam, terus dia mau nonton YouTube atau apa, ya, ini nggak bisa lepas dari daddy sih. Ya dia sekarang ya bisa lihat kalau bakatnya dia musik, mungkin dia mau jadi penyanyi seperti Rasha. Like Rasha singing? You wanna be singer too like Rasha? Band Rasha? No. Just a kid. Ya, yeah, aku setuju sih. Dia kalau nanya mau jadi penyanyi, pemain bola, dia bilang just a kid. Terus aku setuju. Ini saatnya dia harus merasa just a kid. Jadi anak aja.